pulang aduh. Yang guru. Ini tampilan. Pasti dong. Palamu. Masa disuting. Bakal agak-agak. Nah, ada kan. Tak ada perhatian apa? Kamera apa ya? Sini aja. Udah, Bu. Udah, oke. Ya, keluar. Didapatkan keterangan bahwa murid-murid lain ternyata mereka juga mendapat perlakuan yang sama atau perlakuan jatuh dari salah satu guru yang lain. Kemudian kami kembangkan, kami lakukan pemeriksaan, pendalaman, kami dapatkan bahwa yang melakukan guru yang satu lagi itu berinisial AA. Nah, dari inisial AA ini korbannya sebanyak 10 orang. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, masih melakukan penyelidikan, masih melakukan pemeriksaan. Dan karena kedua tersangka ini merupakan seorang pendidik atau tenaga kependidikan, maka ancaman hukumannya itu ditambah 1/3. Perbuatan ini dilakukan di lingkungan asrama. Jadi di depan dari kamar, kemudian ada di barak, di asrama siswa dilakukan di sana, tapi dilakukan di lingkungan sekolah tersebut. Silakan ada yang tanya pak? Oh, ada. Oke. Ini modusnya itu memanggil anak ini satu-satu untuk alasannya pijit. Mereka pijit, setelah pijit baru melakukan perbuatan. Mereka kalau tidak mau diancam untuk agar tidak naik kelas. Kalau berdasarkan pemeriksaan awal ya, mereka ini berdua ini adalah korban. Jadi mereka pernah jadi korban melakukan sendiri. Jadi mereka tidak yang berpasangan ini apa namanya berpacaran atau berpasangan seperti itu, tapi mereka pernah melakukan hubungan itu. Hubungan itu ya? Ya, hubungan sejenis. Dua. Yang guru. Tampilan pasti dong. Palamu. Masa disuting. Bakal agak-agak. Nah, ada kan. Tak ada perhatian apa? Kamera apa ya? Sini aja. Udah, Bu. Udah, oke. Ya, keluar. Didapatkan keterangan bahwa murid-murid lain ternyata mereka juga mendapat perlakuan yang sama atau perlakuan jatuh dari salah satu guru yang lain. Kemudian kami kembangkan, kami lakukan pemeriksaan, pendalaman, kami dapatkan bahwa yang melakukan guru yang satu lagi itu berinisial AA. Nah, dari inisial AA ini korbannya sebanyak 10 orang. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, masih melakukan penyelidikan, masih melakukan pemeriksaan. Dan karena
berprasangka ini merupakan seorang pendidik atau tenaga kependidikan, maka ancaman hukumannya itu ditambah sepertiga. Perbuatan ini dilakukan di lingkungan asrama, jadi di tempat dari kamar, kemudian ada di barak, di asrama siswa, dilakukan di sana, tapi dilakukan di lingkungan sekolah tersebut. Silakan, ada yang tanya Pak? Oh, ada. Oke. Tak boleh perhatian apa? Sini aja. Dah bu. Didapatkan keterangan bahwa murid-murid lain ternyata mereka juga mendapat perlakuan yang sama atau perlakuan cabul dari salah satu guru yang lain. Kemudian kami kembangkan, kami lakukan pemeriksaan, pendalaman, kami dapatkan bahwa yang melakukan guru yang satu lagi itu berinisial AA. Nah, dari inisial AA ini korbannya sebanyak 10 orang. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, masih melakukan penyelidikan, masih melakukan pemeriksaan. Dan karena kedua tersangka ini merupakan seorang pendidik atau tenaga kependidikan, maka ancaman hukumannya itu ditambah sepertiga. Perbuatan ini dilakukan di lingkungan asrama, jadi di tempat dari kamar.